dari jumper. Gak tahu wanita jumper di ini. Sekedar anak petani. Ni MP5 kan? Ni senjata baru kan? Tak silap aku. Ni senjata baru. Ni senjata baru guys. Dia buka TS. Dia ada buat live stream ke main? Pergerakan, lakukan, tembakan demi tembakan. Lepaskan kepada pihak lawan. Namun, fahamlah. Team Secret. Lawan dengan ni. Lawan dengan Sam 9. Proceed akan diguna pakai peringkat 5. Team 10 Jack Boy bersiap sedia untuk menggerakkan diri menuju ke hadapan. Tenang saja Jack Boy dengan M416 diletupkan begitu saja. Hey Nu. Jadi di sini lihatkan dengan satu M419. Ban bawah pasukan. Oh ni go dah spoilkan me. Oh ya ke? Ah tu jumpa lah kami yakin. Oh ya ke? Aku tak tahu, aku tak tengok pun. SSS kalau aku tak cast aku tak tengok. I see. Stun banyak, jambat. Tidak tahu aduh eh. Terima kasih ya. Tu jumper punya. Ada gua dah spoil kan. Okay. Sudah tinggal 8 pasukan saja lagi. Okay ni fokus. Pasukan saja lagi satu tembakan daripada small boy berjarak jauh mencari pemain-pemain daripada slot bertopel kita Raven. Raven hari ini mereka belum lagi memperolehi sebarang winner-winner chicken dinner. Adakah ada peluang untuk mereka bagi memperolehi perkara tersebut? Kita tunggu dan lihat. Small boy gerakkan diri perlahan. Membawa satu bagi ke sini. Kita melihat ke bahagian kanan ada Sam 9. Tulus jatuh pula di bahagian kiri. Namun nak pemain tersebut juga akan berjaya itu terus saja dia terpulang ke lobby. Anak petani dapat dilihatkan pada jarak jauh dengan M416. Bahkan bahagian kanan tembakan berterusan. Tidak cukup pula tekanan ataupun damage yang boleh untuk diberikan kepada pihak lawan yang ada di bahagian depan sana. Sekarang ini small boy. Kanan lagi ke tempat yang sama. Menembak lagi tidak mencukupi. Reloading lakukan. Hampir-hampir terkeluar small boy ketika ini. Dia akan mengambil satu painkiller terlebih dahulu. Lemparkan bom asap. Bom tenaga akan diambil. Tenang M416 bagian kiri. Dia manusia. Maka rambang kepada Kim dan berjaya untuk memberikan sebarang kejaran langsung. 4 pasukan sahaja lagi yang tinggal ketika ini untuk menentukan siapakah dia akan mampu untuk memperolehi winner-winner chicken dinner pada malam ini. 8 mata singkir telah pun ada untuk pasukan bapa e-sport. Mereka belum lagi dapat winner-winner chicken dinner. Pasukan itu pun sama tapi telah pun berjaya untuk terus sahaja diantar pulang ke lobby. Creed VIP ada lagi di sini. Sam 9 bertahan dan begitu teguh sekali menunggu waktu mungkin. Tapi kan small boy sedang merangkak-rangkak. Skin nombor 7 balik satu bom asap ke arah sana. Terima kasih untuk pen, terima kasih untuk helmet. Terima kasih untuk segala-galanya siapa yang beri hadiah. Tinggal 3 buah pasukan. Tidak tentu siapa yang mampu untuk memperolehi kemenangan ini. Tapi lihatkanlah Creed VIP dengan keempat-empat pemain mereka kelihatan yakin. Menuju ke depan. Membawa segala senjata yang ada. Baling lagi satu bom tangan ke harapan. Untuk memperolehi Sam 9 Kim. Tapi mereka belum jatuh lagi nampak gayanya. Kita kena tunggu dan lihat. Bahkan Kim lepaskan ke harapan sana. Dapatkan
Fraser. Fraser akan berjaya juga terjatuhkan set 9. 12 mata singkir. 12 mata singkir untuk mereka menunjukkan keganasan pada malam ini. Tak takut petani. Satu bandage akan digunapakai oleh anak petani ketika ini. Small boy akan berjaya terjatuhkan. Bokeh dan juga Santi masih lagi berada di bahagian kanan. Namun tiga pemain ini bertahan di pondok kecil ini dengan sebaik-baik mungkin. Manakala untuk Creed VIP sepatutnya memberikan kelebihan yang begitu besar. Dan empat orang pemain tiba-tiba hanya tinggal dua sahaja. Ah lahai malangnya untuk pasukan ini. 14 mata sikit setelah untuk mereka. Bagi Sam 9 bertambah satu demi satu. Jikalau mana-mana pihak musuh muncul di hadapan muka mereka. Lagi belum habis anak petani. Bom tangan akan dimasak terlebih dahulu. Adanya Amazal di depan sana. Anak akan terus saja dilemparkan pada Amazal. Tepat sekali berjaya untuk menjatuhkan seorang pemain anak petani. Akan Samzi di kanan dan juga Bokeh di tempat yang sama. Namun dia memilih untuk memanjat terlebih dahulu. Bergerak ke tempat yang lain anak petani. Juga telah pun bersiap sedia untuk menggerakkan diri. Creed VIP Sensi ada di belakang sana. Tetapi api akan sampai. Tiga buah pasukan alahan anak petani datang. Ada Bokeh di bahagian kanan. Dia akan lepaskan. Tapi adakah Bokeh akan berjaya untuk melanggar pemain ini? Tidak berjaya. Bokeh sedang berada betul-betul sebelah beliau. Tapi dia tak merasa. Dia akan rambang. Creed VIP Rasta. Winner-winner chicken dinner. Untuk pasukan ini. Apa pasukan ini? Pasukan ini. Pasukan bapa. Ya, pasukan bapa. Waalaikumsalam. You do ada lagi. You do ada dah, geng. Bapa. Bapa. 10 mata